Ya sahabat, selamat siang untuk para sahabat dimanapun berada. Kali ini saya mau mancing lagi ya sahabat, nih spot ya di bawah sana, spot di bawah sana ya. Ini spot kering, saya pantau. Oh sahabat ya, wah saya memantau spot ya sahabat. Ternyata spot pada kering. Ada di tengah sini sahabat. Ternyata di sini kering juga. Yang ada di sini di pinggiran sahabat. Ya. Oh, yang ada air cuma di sini sahabat. Masih di Jalan Depok ya sahabat. Jalan Suter. Ya. Kali masih ada air di sini. Next saya akan mancing di sekitaran sini ya, semoga ada tarikan-tarikannya ya sahabat. Oh insyaallah saya akan mancing di sini ya sahabat. Oke, untuk para sahabat dimanapun berada, Cacang Fishing tak lupa untuk memberikan doa untuk para sahabat, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, karena sehat itu mahal sahabat, daripada sakit, sakit mah murah. Apapun yang terjadi, jadi jagalah kesehatan, kumpulkanlah uang yang banyak untuk di masa-masa yang akan datang. Ya sahabat, tadi saya setelah pembukaan dari atas sana, jadi saya sekarang sudah pasang yang mana sesuai survei. Saya memancing di sini ya. Tadi kan ada seperti ini ya sahabat, yang kering. Bisa mancing di pinggirnya saja, karena tadi yang di atasnya saya sudah pasang 3 joran tegek. Yang mana joran 3 tegeknya ya keramat semua ya sahabat. Kenapa saya dibilang keramat? Ini membawa cacang mancing koki apa bagaimana saya nggak tahu, itu yang beliin mantan pacar semua ya sahabat. Tegek yang barunya nggak saya pakai karena menyesuaikan kondisi ya sahabat. Nah ini saya udah 3 pasang. Mohon maaf kalau pelampungnya nggak bisa di zoom karena cuacanya sangat panas banget sahabat, cetar membana, dan saya ada di bawah payung ya sahabat. Saya payungan, dan di sebelah kiri saya ada yang mancing juga. Dengan bapak siapa pak? Pak Sunardi dari mana pak? Dari Comal tuh. Dan ternyata sahabat banyak teman-teman Cacang Fishing dari Comal, Pemalang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Selawi, Bumi Ayu, Tangerang, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dari mancanegara pun ada gitu ya sahabat. Salam sukses untuk para sahabat semuanya. Mohon maaf jika kalau tidak sebutkan satu persatu perwilayahnya, pokoknya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, dan dimanapun berada itulah berbagai macam bahasa negara, tetap bersahabat bersama Cacang Fishing ya. Aduh setrek sahabat, belum udah ngampul-ngampul nih pelampung, dan ternyata alhamdulillah sahabat ada pergerakannya nih di spot air dangkal ya. Oke, kita tunggu ngetrik-ngetriknya lagi. Oh sebelah kanan saya narik tuh, lumayan. Udah sono narik saya belum. Narik lagi. Nyangkut. Tempatnya ekstrim disangkutin. Punya saya nyangkut sahabat di situ tuh. Ya sahabat, berhubung udah beberapa jam di sini, saya nggak mendapatkan tarikan, tarikannya ngepong terus ya. Dapat sih tarikan satu ya sahabat, cuma nggak ke video. Jadi saya mau survei lokasi dulu ya sahabat, mencari lokasi mancing lagi. Alhamdulillah gitu ya sahabat. Tuh, spot. Saya mencari lokasi lagi ya sahabat. Sahabat, saya mencari spot mancing ke nyampe nyasar ke pantai nih, pantai laut dah. Ini yang namanya Pantai Suter sahabat ya, yang sering dikatakan Jalan Suter. Jalan Suter sini pantainya. Nah ini Jalan Suternya nih, tembus ya. Jadi saya dari sono. Ini yang namanya Suter. Lautan yang bersih. Next saya akan mancing ke sini sahabat ya. Cuma nggak bawa umpannya sahabat, karena di sini mungkin umpannya udang. Ini tempat rekreasi ya sahabat. Ini cuma ombaknya gede banget. Tahu ikannya apa gitu kan, banyak sini dulu. Ini sempat rob. Rob yang sangat tinggi ke Depok sono, Depok Pekalongan sono ya, ini dari sini. Alhamdulillah ini sudah bisa aktif lagi ya sahabat, Pantai Suter. Pantai Suter sudah bisa aktif lagi dan pos penjagaan sudah mulai aktif.
dan melalui pos penjaganya juga. Saya tadi bertanya udah aktif lagi katanya. Oh ya udah. Bagi yang mau wisata ke Pantai Suter monggo. Sudah aktif lagi. Mumpung lagi surut gitu ya. Jadi tempat wisata bermain-main di ombak cuma jaga diri ya gitu ya sahabat. Oke, saya mau cari spot mancing lagi ya sahabat. Karena ini harus mancing laut harus pakai alatnya beda lagi yang ke laut ya sahabat. Ini Pantai Suter ya, oke. Saya mau cari lagi ya. Ini jalan Pantai Suter itu kesini sahabat. Saya tembus nih ke pantainya. Tembus. Saya mencari spot mancingnya. Ini karena airnya udah asin jadi nyari lagi ya sahabat. Geh. Rambak-rambak yang kena rob. Saya mau cari spot mancing nih. Ada yang lagi mancing sahabat. Ada yang lagi mancing. Ikut mancing di sini. Saya mancing mancing apa aja? Ya sahabat, setelah survei saya survei spot mancing. Alhamdulillah nih ada spot mancing, ada si Mas lagi mancing. Kayaknya di sini mancing-mancing belanak nih. Saya juga mancing belanak Wah. Dah umpannya nih. Terigu sahabat. Kita coba saya mancing belanak. Belanaknya tuh. Si Mas. Banyak ya. Wah. Saya coba mancing belanak di sini. Oke. Semoga ada tarikannya sahabat. Nah sahabat, saya nyari spot mancing banyak tapi air asin semua, tambak-tambak ini belanak ya. Nih saya menemui orang lagi mancing belanak. Saya tadi mancing di sono nggak dapat mancing belanak sahabat. Tahu bikin apa, bikin emosi ya. Nih dapat nih, saya lihat nih yang udah dapat tuh, dapat di keramba tuh, lumayan digoreng garing penglaris ayam tuh. Umpannya seplastik terigu. Lumayan lah sahabat. Saya mau pulang saja dari pagi. Tuh spot ini, spot belanak ini. Dah lumayan lah sahabat. Tuh shoot. Nah saya besok mau mancing belanak lagi. Spot mancing jair nila ini lagi spot nyobok lagi susah karena nih surut. Ini aja surut nih. Ya, tadi saya sempat sampai pantainya sahabat, yang tadinya kena rob, Pantai Suter ini, Jalan Suter. Sono. Pantai Suter Depok. Oke, sahabat, saya mau pulang ya.